Wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Demi Novator. Baik teman-teman, hari ini kami akan berbagi informasi tentang kegiatan kami hari ini di sekolah, yaitu kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di bawah binaan pengawas kami yaitu Pak Caswo. Nanti tentunya mereka akan menilai ya bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Tentu kita membutuhkan orang lain untuk menilai kita. Nah, mungkin di sinilah kesempatan bagi kita guru-guru, ini adalah kesempatan emas ya. Jadi kita mengetahui di mana kelemahan kita selama ini dalam mendidik. Nah, mudah-mudahan tentunya nanti akan lebih memotivasi guru kita ya untuk membuat semua kebutuhan-kebutuhan baik itu dalam administrasi ADM maupun dalam proses pembelajaran dan media-media menarik tentunya. Dan dengan ada supervisi ini akan menambah lagi wawasan bagi kita seharusnya bagaimana kita dalam mengajar memiliki strategi-strategi yang menarik ya, metode-metode yang bagus ya, sehingga siswa kita tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dengan ada supervisi ini kita menjadi tahu di mana yang harus kita perbaiki dan di mana kelebihan dari seorang guru itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu menginspirasi bagi guru-guru di luar sana, pentingnya kita adanya refleksi ataupun ada yang menilai, mengobservasi ya, sehingga kita menjadi lebih baik tentunya ya. Baik, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Demi Novator, di share, di like teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Mari kita saksikan teman-teman, secara kita lihat ya proses pembelajaran hari ini ya. Nah teman-teman, kita sudah melihat beberapa kelas sedang melaksanakan pembelajaran, tentu ada yang mengobservasi ya. Mari kita lihat lagi kelanjutannya. Kasih tugas apa nih Ma Guru? Tuh cari apa sih? Cari itu apa ya? Benda di sekitar kita. Oh, benda. Oke, selamat bekerja. Selamat mencari. Sudah dapat? Sudah ya.
di subscribe channel. Kita sudah melihat ya bagaimana proses supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah binaan dari pengawas kita Pak Casmo ya. Mudah-mudahan nantinya kedepannya guru-guru kita dapat mengetahui lagi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dalam melakukan proses pembelajaran, tentunya dengan strategi-strategi dan ataupun metode-metode yang menarik lainnya yang tentu bermanfaat, yang tentunya memotivasi siswa kita untuk tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Dewi Novata, di like teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.